setiap kapan dibayar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kami biar berbahagia di Allah sedang sedemikian wala sedemikian kita bersalawat kepada Nabi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam serta kepada beliau para sahabat beliau dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah dan ajaran beliau. Mudah-mudahan kita diberi wafat kelak yang terus sebagai susah.
Jadi apapun yang ingin dia katakan oleh orang itu sudah dijawab pada saat itu. Minta nasihatkan dia. Minta nasihatkan dia. Dan beliau sangat terkenal sultan Jawa. Makanya bapak Islamnya Jawa saat itu adalah beliau. Kalau beliau tidak sesuai tidak jadi. Makanya ketika malam beliau ingin mendirikan sebuah organisasi, pasti besar dan pasti digunakan oleh siapa. Karena saking terkenalnya, saking nasihatnya didengar, saking orang memperlakukan ini. Makanya gerakan-gerakan organisasi itu sudah banyak muncul tahun 1999. Gracias.
mereka tidak mau bermasalah. Kalau selama ini bukan pada kaitan dan tetap mahal, pada masa harga sawah tidak ada mahal, mau nyawa di gue, enggak bermasalah. Dan munculah polemik pada waktu itu ingin memindahkan kuburan bagi Nabi SAW. Itu polemik yang paling terbesar. Sampai susahnya seperti polemik tentang memindahkan makam Ibrahim. Polemik paling besar itu memindahkan kuburan Nabi. Semua tidak ada yang bisa bertahan sampai waktu itu dibuat dalam logika alam Islam. Sekarang masih ada alam Islam ikatan orang Islam di Indonesia itu sampai menggambar kelebihan besar terhadap Nabi Islam, tapi tidak berhasil sampai mau ingin membahas tentang bagaimana terdapat ini kuburan, bagaimana kosong. Dan di Indonesia itu kewah masuk modal sudah susah. Ini gimana? Masa itu kuburan dipindahkan? Nanti kita kasih juga ya. Kata Pak Hasan, kita harus membuat sebuah komite, kita akan putus dari sejarah ini semuanya di buku-buku ini biasa dibuatlah komite Inggris. Nah, komite Inggris ini awal yang bio dari ada di dalam dibuat komite Inggris. Kalau tidak ada, kalau tidak salah waktu itu yang lebih banyak kira-kira yang sekali lulus. Nah, ketika diutus ini utusan dari mana? Kalau dibilang utusan dari Indonesia, mana? 1926 itu rapat ini. Jadi akhirnya dibuatlah 31 Januari 1926 akte kelahiran dan mereka ketika di sini mewakili akte kelahiran. Sehingga ini komite juga sudah semua, nggak ada satu yang tidak bisa semua. Hasilnya itu, sama saja. Apa kata hasil? Orang kami di Nusantara sekarang semuanya bermasalah syafi'i, semuanya bermasalah syafi'i, dan mereka komisir. Kalau pindahkan ke Indonesia biar kami yang biarkan atau melihat kebanyakan tetap di sini biar kami yang biarkan ke sini. Itu pilihan yang dikasih oleh bahasa besar. Akhirnya pilihannya jatuh ke pilihan yang kedua, di mana ya, kuburan kami tidak dipindahkan tapi Indonesia dikasih akses untuk negara. Makanya semenjak itu MUI terkenal di seluruh dunia karena andil besar bahasi lalu kuburan Nabi tidak dipindahkan oleh Raja Salman sama sekali. Sama besarnya seperti andil dari Sheikh Zahawi ketika makam Ibrahim tidak jadi. Ini makam Ibrahim yang kita tahu ada makam Ibrahim yang dikecilin itu dulu.
begininya kalau kita bicara begini, itu kira-kira empat orang yang cukup terlibat. Pertama dia orang Rasulullah yang disunat, kemudian Mbak Asyik yang mendirikan, kemudian Kaisal yang berada yang istilahnya mendapatkan, memberikan restu. Jadi kalau tidak restu dari Kaisal itu tidak jadi kepaksa. Kemudian Kaisal yang mendapatkan tasbih terakhir di lima jari. Makanya kalau ada acara itu tiga orang itu atau empat orang itu salah. Dan empat orang itu adalah wali-wali yang sangat terkenal, yang kewaliannya tidak diragukan lagi, yang murid-muridnya itu melihat langsung kewalian-kewalian. Yang kedua, dia
si anak sama juga, disnasor sama juga, imamnya sama juga. Tapi kalau mereka bermazhab itu, maka mereka bukan ahli sunnah wal jamaah. Gampang sekali bedakan. Kemudian yang ketiga, mereka bertasawuf, tidak menolak sunnah. Kalau ada
yaitu itu mulai dari pengurus
APB itu sekarang di Miftahul Ahyar. Sebab kedua tafsirnya pelaksananya baru Kiai Syekh Haji Sarah. Jadi dia keempat adalah Islam. Ya. Kemudian atau bahasanya Suryanya. Lalu ada Kakit Suryanya. Lalu ada tafsirnya dan ada sekretaris tafsirnya. Empat sekarang. Itu untuk organisasi, belum lagi kerja udara. Di selain itu mereka juga punya lembaga-lembaga, ada lembaga bidang lembaga dampaknya, ada NPNU-nya, ada lembaga perekonomiannya NPNU-nya, ada bidang pendidikannya ada NPMA-nya yang mereka punya banyak sekolah dan sebagainya, itu banyak, belum lagi Thank you.
nggak perlu sih 3 hari sampai 3 hari 4 hari dulu dia yang menjaga bahkan sesuatu yang datang itu musuh semua karena nggak kering sampai akhirnya Belanda itu datang minta maaf masih karena kesalahan lalu dimaafkan oleh pasien lalu dibuat teknisinya kok bisa dibuat yang tinggal berlaku lagi itu prinsipnya dalam
kemudian rasa toleransi. Nah ini penting, baik terhadap yang sesama ataupun yang tidak seagama, tidak sesama, artinya tidak sama, jadi mereka toleran. Itu sikap. Lalu yang terakhir yaitu tawadhu, seimbang, yang berhikmah untuk agama, berhikmah untuk masyarakat, berhikmah untuk sesama umat manusia. Itu prinsipnya 3T, ya, tawasul, sesama, tahajud, tawadhu. Nah, dan tetap terakhir menegakkan amal-amal sunnah itu. Jadi tidak ada politik dalam NU sebenarnya. Tidak ada politik dalam NU. Kalau ada sebenarnya sekarang yang berpolitik, itu sebenarnya bukan TikTok-nya. Nah, jadi mungkin sebagian orang berpikir karena bilang kan itu berpolitik. Kalau NU bisa bias sebenarnya. Dulu kan itu tidak pernah, ya tahun 1952 buat partai itu. Kemudian namanya partai itu kemudian pernah tahun 1972 baru menjadi P3. Tapi itu kesalahan. Sekarang ada PKB. Sebenarnya TikTok sebenarnya politik. Kalau kita bicara tentang pengakuan negara Indonesia, ini yang kita tahu. Terus sebenarnya teman-teman pasti sudah tahu semua. Kalau orang pribadi itu sangat terkenalnya adalah, kalau orang ya, itu adalah Imam Masjid Al-Aqsa. Itu Imam itu kalau orang. Itu kalau orang. Nah, lalu kalau negara yang pertama kali yang mengakui itu
itu diakui dan tercatat dalam sejarah. Jadi yang pertama kali mengakui itu adalah Mesir, kemudian India, kemudian Australia, itu negara di teratas secara salam. Tapi kalau orang pribadi itu adalah Imam Masjid Al-Aqsa, kebetulan teman dekat dari Yerusalem. Itu kalau orangnya. Tapi kalau negaranya itu Mesir. Makanya Mesir itu dianggap sebagai dunia Indonesia. Jadi kalau bapak-bapak ke Mesir, orang Mesir itu sangat bangga dengan Indonesia. Maka saking bangganya, saking senangnya, di Mesir itu mangga saja namanya mangga suka. Kalau sini namanya kan manis. Kalau di Mesir namanya mangga suka. Kenapa dinamakan dengan mangga suka? Karena tanahnya dari Indonesia, bibitnya Soekarno yang rasa. Bibitnya Soekarno yang rasa. Jadi di pinggir sungai Nil itu tanahnya dulu gak ada tanah. Pasir aja, pasir itu. Lalu dari Indonesia lah kita. Dari Indonesia tanahnya. Kemudian kita tanami. Sekarang sudah subur. Kita tanami padi, kita tanami mangga, kita tanami cabai. Makanya mereka itu sangat senang sekali dengan orang Mesir. Jadi kalau ada yang bertanya negara yang pertama mengakui Mesir, tapi kalau orang yang pertama mengakui itulah siapa namanya siapa. Tapi imam dari Mesir itu yang saya tahu. Tidak tahu kalau yang lain tahu. Nah, karena waktu itu kenapa Mesir? Karena Indonesia, karena orang Indonesia itu hampir dulunya belajar ke Saudi sebelum 1924. Selesai 1924, Saudi dikuasai oleh Raja Saud, maka kiblat ilmu yang dari Mekah Madinah pindah ke Al-Qur'an. Ya, dimulai dengan pindahnya saya sedang pada ini. Jadi saya sedang pada ini termasuk salah satu syekh orang Indonesia yang menjadi syekh besar setelah Syekh Ahmad Khatib Madinah Nabawi, yang dia akhirnya berpindah dari Madinah ke Mesir. Nah, kiblat ilmu itu dari Mekah Madinah itu pindah akhirnya ke Mesir. Akhirnya teman-teman yang dulunya sama belajar di Mekah, itu mereka pindah semua ke Mesir. Makanya dia bisa itu langsung ke Mesir. Karena di sana banyak temannya. Karena di bawah di sana banyak orang banyak. Langsung menemui saya sih. Langsung menemui di Mesir itu banyak sekali orang Padang yang bisa belajar bahasa kita itu udah jadi warga negara di sana. Nah, itu yang ditemui oleh yang bisa itu, dan kebetulan memang orang besar tokoh di atas saat, dan mereka bisa memaksa pemerintah untuk mengakui Indonesia sebagai negara. Jadi karena pertemanan kalau negara namanya Mesir yang orang, tapi kalau orang itu Imam dari Mesir Al-Aqsa.
Yang sekarang